Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Pekerja Muda ya. Kali ini kita akan membahas dari permintaan teman-teman di komentar, kolom komentar, bagaimana mas kok duriannya berbuah cantik dan berbuah lebat ya. Nah, kami akan menunjukkan rahasianya ya, kenapa sih durian di sini buahnya besar-besar dan cantik-cantik ya, untuk pokoknya juga cantik-cantik. Nah, untuk teman-teman sekalian harus ketahui ya, bahwa tidak selamanya pupuk kimia itu ini ya bagus ya. Kita juga untuk alternatif ada pupuk-pupuk organik ya, jenis-jenis pupuk organik. Teman-teman ya, tidak harus sama dengan pupuk yang saya rekomendasikan, tapi kandungannya ya. Kandungannya bisa teman cari-cari ya, cari di toko-toko pertanian ya. Merek tidak sama tidak apa-apa ya, yang penting kandungannya harus sama. Nah, itu rahasianya seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama akan kami tunjukkan ini Mas Amin, tolong mendekat. Ini teman-teman ya, ini pupuk organik ya. Ya, kalau pupuk kimia mungkin mahal, tapi kalau organik ini terjangkau ya. Pupuk organik masih terjangkau, yang penting kandungannya teman-teman ya. Nah, akan saya jelaskan yaitu bio organik kompos ya, bio organik kompos, bio organik kompos. Nah, dan ini bukan sisa hewan ya, ini bukan dari kotoran hewan, ini dibuat dari semacam tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan, kompos seperti kayu, daun ya. Ini teman-teman yang saya pegang ini berfungsi sebagai penyubur tanah ya, mengembalikan kesuburan tanah teman-teman. Nah, ini kandungannya NPK ya, kurang lebih 6% TE amino acid ya, asam amino acid ya. Nah, ini CVU-nya kurang lebih 10 ya, 10. Nah, ini no animal manure ya, manur. Nah, ini bukan dari sisa hewan ya. Ini gunanya untuk apa teman-teman? Ini untuk menyuburkan tanah ya, mengembalikan kesuburan tanah. Nah, pengaplikasiannya teman-teman ya, pengaplikasiannya yaitu kalau di semua jenis tumbuhan ya, semua jenis buah-buahan, biasanya kita untuk yang kali ini untuk membahas durian ya. Ini untuk durian kurang lebih sekitar 3 bulan sekali. Nah, ini untuk takarannya yaitu setiap satu pohon ya yang berumur di atas 4 tahun itu kita kasih 4 kilo. Untuk yang berumur 4 tahun ke bawah itu cukup 2 kilo ya, 2 kilo. Dan untuk yang umur baru tanam ya, baru tanam usia kurang dari 1 tahun ya, itu kita cukup 1 kilo ya. Dan untuk cara pemupukannya kira-kira 2 meter dari batang ya, 2 meter dari batang. Jangan dekat dengan batang ya, nanti bisa kurang bagus ya kalau terlalu dekat dengan batang. Nah, ini tidak panas teman-teman ya, ini sudah diproses. Tidak seperti tai kambing, tai sapi atau tai ayam ya. Ini sudah diproses ini ya. Nah, selain untuk buah-buahan, ini semua untuk jenis tanaman seperti sayuran ya. Intinya ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, ini berat 25 kilo, made in Malaysia, bio organik kompos ya, bio organik kompos. Dan teman-teman bisa menggunakan yang kandungannya seperti ini ya. Merek nggak harus sama, yang penting kandungannya ya sama, NPK ya, NPK juga. Nah, ini bisa dilihat Mas Amin. Oke. Ini tadi untuk apa mas? Ini untuk mengembalikan kesuburan tanah ya. Untuk mengembalikan kesuburan tanah. Mengembalikan kesuburan tanah. Untuk pupuk yang satunya itu? Nah, untuk pupuk yang satunya ya, ini ada dua jenis. Nah, kita menggunakan dua jenis pupuk. Nah, ini ya, sama mereknya ya, Yes juga ya, bio organik compound fertilizer ya. Nah,
Ini teman-teman NPK ya, sama-sama NPK ya, kandungannya 888 plus OM sama dengan 25%. Nah ini ada lagi TE, HARA, dan AA ya, efektif mikroorganisme. Nah, ini teman-teman yang satu ini ya, yang satu tadi untuk mengembalikan kesuburan tanah, dan yang satu ini untuk apa teman-teman? Ini untuk memperbesar buah dan menyuburkan daun ya, membuat daun, warna daun menjadi lebih hijau ya. Nah, menjadi lebih hijau, nanti kita tunjukkan daunnya ya. Nah, ini teman-teman, beratnya 25 kilo juga teman-teman ya. Nah, ini untuk pengaplikasiannya yang ini, yaitu sebelum durian berbuah dan setelah durian selesai berbuah ya. Jadi sebelum panen dan sesudah panen ini dipakai. Ini selain untuk memperbesar buah kandungannya ya, ini untuk membuat daun menjadi bagus dan membuat batang juga ya, membuat batang menjadi besar juga ini, biar kuat teman-teman. Seperti ini. Ini perbedaannya antara pupuk ini sama pupuk itu? Nah, kandungannya mas? Nah, kandungannya ya ini ya. Ini hanya untuk menyuburkan tanah ya dia, untuk mengembalikan kesuburan tanah ya. Nah, ini kan lebih lengkap ini ya. Ini harganya sama ini ya. Nah ini. Ini untuk menyuburkan tanah ya, mengembalikan kesuburan tanah, dan ini untuk membuat batang besar, buah besar, dan daun menjadi lebat ya, yang ini, yang NPK yang kuning ini. Jadi kalau seumpama nih mas ya, seumpama ya, saya mempunyai durian berumur 3 tahun ya, belum pernah berbuah ya, belum produksi. Kemudian pupuk yang mana yang direkomendasikan untuk pupuk durian saya? Nah, untuk durian yang belum berbuah, nah ini ya, pakai ini. Nah, yang ini dia. Yang untuk belum berbuah ini ya, cukup untuk yang menyuburkan tanah ya. Menyuburkan tanah ya, otomatis dia pun daun kalau pokok kecil ya, jangan terlalu lebat juga ya. Yang penting dia pertumbuhannya sehat. Nah, ini. Ini sebelum berbuah ya, pakai ini ya untuk perawatan pupuk yang masih kecil, pakai ini ya. Nah, coba mas ya, buat buahnya itu, nah, hasil ya dari pupuk ini bagaimana? Nah, oh ya teman-teman, di sini kami tidak apa ya, tidak promosi teman-teman, tidak promosi pupuk, tetapi kami di sini hanya memberitahukan kandungannya. Kandungannya ya, mas, seperti ini ya. NPK 888 plus OM kurang lebih 25%, dan ini seperti ini gambarnya, teman-teman bisa lihat beratnya 25 kilo. Oke, coba mas kita lihat daunnya mas. Nah, kita lihat daunnya mas Amin ya, daunnya teman-teman ini. Nah, daun durian jenis OC mas, ini jenis OC. Dulu pernah kita ya, video yang pertama itu pernah kita ini juga. Oh, ini daunnya nih, lebat. Daunnya teman-teman, daunnya lebat daunnya. Tuh. Nah, daunnya buahnya. Ini buahnya seperti ini teman-teman. Kameranya. Oke. Buahnya teman-teman, ini sudah jatuh mas ya, sudah banyak yang jatuh ya. Sudah jatuh, sudah ada yang jatuh dari yang jatuh teman-teman ya. Nah, kita ke pokok OC satunya juga itu mas. Okay. Itu belum jatuh itu ya. Wah, subur sekali mas ya. Tuh, tuh buahnya. Ini umur berapa mas? Ini umur 5 tahun. Oke, umur 5 tahun ya. Dan menggunakan pupuk ini mas ya? Nah, pupuk. Nah, ini bisa dilihat mas, bekas pemupukannya ya ini. Ini pemupuk teman-teman. Nah. Nah, ini pupuknya ya. Nah,
pupuk organik ya. Dan perlu teman-teman ingat ya, ini bukan dari sisa hewan ya, kotoran hewan bukan ini. Ini kompos ya, dari kayu-kayu, dari daun-daun yang sudah digiling ya ini. Nah, karena kalau resiko dari pupuk dari kotoran hewan itu akan timbul jamur ya. Kalau ini enggak ini ya, ini sudah diproses dan tidak panas ini. Langsung bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, untuk pemupukannya ya ini ya, antara pohon dan pupuk ini agak jauh ya. Kurang lebih 1 meter sampai 2 meter ya. Jangan terlalu dekat dengan batang. Berarti usahakan ini daun ya, daun. Di bawah daun yang paling ujung. Oke. Bisa dilihat lagi Mas Amin buahnya ya. Nih, teman-teman, pembuktiannya nih. Pembuktian buahnya ya, besar-besar. Besar-besar. Ini kurang lebih ya, ini ada yang lebih dari 1 kilo ya, 2 kilo setengah sampai 3 kilo ini. Jenis OC ini Mas. Jenis OC. Tuh. Ini besar-besar buahnya. Ini buah perdana, teman-teman. Pertamanya sudah ada yang jatuh Mas Amin. Ini jatuh ini. Apakah kita turunkan? Seperti ini. OC. Buah pertama tapi dia enggak kempet ya Mas ya. Foto Mas. Oke. Oke teman-teman ya, ini yang hasil dari yang saya rekomendasikan tadi ya. Untuk pupuk organik ya. Ini 100% ya, memakai pupuk organik ya. Pupuk organik tanpa pupuk kimia yang sudah saya tunjukkan yang pembahasan yang pertama tadi ya teman-teman ya. Nah ini buahnya. Nah, buahnya bisa dilihat ya, di atas juga itu buahnya. Nah untuk teman-teman sekalian ya, saya sarankan kita tidak tergantung dengan pupuk-pupuk kimia ya. Kita kalau ada alternatif pupuk-pupuk organik, kita bisa memakai pupuk organik. Nah contohnya seperti ini. Dan daunnya pun lebat ya, buahnya lebat. Nah ini pembuktian bahwa pupuk organik pun bagus untuk pertumbuhan durian. Nah itu lihat pokoknya ya, pokok duriannya bisa kita lihat ya. Ini umur 5 tahun ya, 5 tahun pokoknya sehat ya, tidak ada sakit-sakit ya. Daunnya juga cantik, buahnya lebat. Buahnya mantap. Oke, sekian untuk video kali ini ya teman-teman ya. Untuk yang pembahasan selanjutnya, untuk yang jenis lain kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel kami berkembang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau Indonesia.